Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para stafeng oi di sana. Kali ini saya bersama sahabat Kotaklin. Kita mau jalan-jalan, ya. Dan cerita vlog kita kali ini adalah mengelilingi Pulau Karang, ya. Karena dari beberapa kisah kita dalam menjalani spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Tambol Tengah, cuma satu pulau ini yang bisa dikelilingi. Walaupun memang ada seperti Pulau Putri, namun Pulau Putri ada penjaganya. Jadi kita dijaga ketat di sana, nggak bisa leluasa di pulau itu. Tapi kalau di Pulau Karang, mantap, semua bisa kita eksplor. So, saya ready. Let's. Kali ini kita ada melihat ya, beberapa anak-anak lagi nyari-nyari umang-umang ya. Umang-umang, nggak bukan umang-umang sih namanya. Ya. Oke. Okay. Ya, itu tuh ada di sana. Mereka lagi asik cari karang yang bisa berjalan. Bang Herul, itu kalau umang-umang itu bahasa Indonesianya apa? Kumang-kumang ya. Iya, sebenarnya kumang-kumang. Kalau bahasa baru kumang-kumang. Iya. Lulu powang salah satu pun, lulu powang. Iya. Ini apa? Ini lagi cari umang-umang atau lulu powang bahasa barusan. Tadi warna itu. Cari apa? Cari keong-keong. Ini mana lagi ya? Cari keong-keong. Baru-baru juga bang, baru-baru. Oh, bisa terlihat ya. Ini yang mana ya? Posisinya Pulau Karang di sebelah selatan ini. Itu udah banyak terjadi abrasi, jadi udah banyak tanah-tanah yang tergores oleh ombak, jadi kemudian sudah banyak pohon-pohon kelapa yang tumbang. Ini bisa dilihat nih di sekitar saya, sangat banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Sangat disayangkan sekali kalau pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah ini, karena menurut saya rasa jika kita prediksi kalau ini seperti ini terus, kemungkinan 2045 Pulau Karang bisa lenyap ditelan air. Apalagi kondisi ini didukung dengan adanya iklim globalisasi. Ya, seperti itulah. Mudah-mudahan pemerintahan kita cepat tanggap dalam menanggulangi keadaan pulau yang bisa dikatakan menyedihkan. Saya Deddy, lanjutkan video. Oke, ini di belakang ya. Di belakang ini sangat banyak, udah kita tengok. Bisa dilihat banyak sekali pohon-pohon kelapa yang sudah tumbang. Ya, ini akibat dari abrasi ya. Jadi air-air menggores tanah-tanah yang ada di pulau ini. Sayang sekali ya. Aduh. Kalau dulu ketika saya datang di 2017, tidak seperti ini keadaannya, malahan keadaannya sangat bagus, masih bagus. Tapi sayang pada tahun 2018, jaraknya cuma 1 tahun nggak nyampe, tapi posisi tempat ini sangat-sangat menyedihkan. Apakah ini karena faktor pemanasan global, atau memang ini sudah nasib
dari pulau tersebut, pulau ini untuk memiliki keadaan yang seperti ini. Saya harap pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah bisa cepat tanggap dalam mengembangkan objek pariwisata, khususnya Pulau Karang ya, khususnya Pulau Karang ini, karena Pulau Karang ini sangat berpotensi sebagai spot wisata terfavorit di Kabupaten Tapanuli. Dan informasi selanjutnya, ternyata di Pulau Karang ini ada mercusuar ya. Ya, banyak pengunjung yang belum tahu tempat mercusuar tersebut. Tapi nanti saya ajak teman-teman semua melihat bagaimana posisi atau keadaan mercusuar tersebut. Oke. Lanjut. Ya. Kali ini saya bersama Bang Eja ini adalah salah satu wisatawan pada hari ini yang jauh-jauh datang dari mana, Bang? Rantau Prapat. Saya ingatkan lagi, Bang Eja datang jauh-jauh dari Rantau Prapat. Oke, Bang, saya mau tanya, kira-kira apa pandangan Abang dengan pulau ini? Kira-kira apa kesan Abang atau mungkin pesan Abang untuk pemerintahan? Pemerintahnya harus berdialog, dimajukan jalan, aksesnya dipermudah. Kalau kesan-kesannya ya, ini pulau masih asri. Datang kemarin masih sendiri. Iya, betul. Iya. Dan kira-kira kan kalau ini udah bisa Bang lihat, 2017 itu keadaannya bukan seperti ini. Ini pohon-pohon kelapanya masih kokoh berdiri. Jadi kira-kira apa pesan Abang untuk pemerintah supaya cepat-cepat menanggulangi keadaan pulau ini? Apa pesan Abang kira-kira untuk pemerintah? Mungkin pemerintah daerah harus berkunjung lah, melihat sendiri baru memikirkan bagaimana solusinya. Iya, betul. Berarti kita selaku wisatawan butuh solusi dari pemerintah. Kami butuh solusi dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah agar objek wisata yang satu ini dikembangkan, dijaga, dan harus ditanggulangi dari bencana-bencana alam selanjutnya. Saya Deddy dan Bang Reja ada Breaking Break. So, kami lanjutkan videonya.